Kan kereta saya ni, mungkin ada yang tak tahu apa tu ASUS lah, ataupun ASUS Fishing tu apa. Okey, saya cerita sikit dan buat demo lah. Kita buat demo. Ini remote. Okey, saya tekan. Okey, boleh nampak kereta saya dah naik. Ni consider ASUS Fishing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Iltizam bin Muhammad Syakri, atau dikenali sebagai Zam, Zam Super Charger. Okey, kalau Facebook saya Zam S Charger. Okey, kali ini saya bawa satu grup TCR Northern Crew. Bersama saya ada 5 biji yang belakang ni. Kelab ni ditubuhkan pada 2019. Dianggotai lebih kurang 100 lebih jugalah dalam grup ni. Ikutkan keluaran estima TCR, dia dikeluarkan pada tahun 1990 sehingga tahun 2000. Okey, macam kereta saya sini TCR 21, dia ada 4 kategori. TCR 20, 21, 11 dan 10. Dia ada 4 wheel, ada 2 wheel, ada axle independent dan ada axle mati. So macam saya ni TCR 21 asalnya 4 wheel drive NA, natural aspirated engine. Okey, apa yang telah saya buat, saya beli satu CKD Afcut Japan, American Metal, dan saya salin jadi supercharger dan buang 4 wheel jadi 2 wheel sebab kita nak lesskan maintenance dia. Okey, kalau kita boleh tengok dari segi makeup luaran, okay, saya pakai body part Takeros, Takeros original Japan punya. Okey, facelift Airas. Okey, dari segi macam rim, work Varenza 19 inci, depan 8, belakang 8.5 jg, dilengkapi dengan sistem penyerap air suspension. Okey, boleh tengok lah, slam memang rapat habis. Kemudian dari segi dalaman interior, saya pakai full set American Metal. Dia punya seat, dia punya door trim, semua complete American Metal, 8 seater. Original dia, saya dapat kereta ni dalam keadaan 7 seater, natural aspirated engine. Dah di convert jadi 8 seater supercharger 2.4. Okey, seperti mana yang diwar-warkan di luar sana, kereta ni memang sangat kedarah minyak. Tetapi setelah diinovasikan, kita buang fan kuli ganti dengan auto fan. Sekarang kereta saya RM25 dapat 100 km. Maksudnya dari Penang balik Alostar RM25 saja. Baru ni saya ke Pahang isi penuh, dari Pahang sampai ke Penang dapat. Maksudnya sekali isian penuh dalam 140. Okey, yang lain-lain dilengkapi dengan parking pole, scope wagon, side mirror chrome, yang lain-lain, spoiler belakang TRD. Okey, seterusnya saya cerita sikit lah pasal sahabat kita lagi seorang. Okey, cerita sikit apa nama? Boleh cerita dulu apa nama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarmizi. Saya tinggal di Karangan, Pulim Kedah. Okey, berapa lama dah pakai kereta? Saya pakai kenderaan ni dalam 5 tahun lebih. 5 tahun lebih lah.
Okey, boleh huraikan sikit tak apa kelebihan ataupun apa jajan yang ada kat kereta? Kelebihan istimewa ni satu, dia tarik belakang. Satu kereta MPV yang tarik belakang bagi saya ni memang bila kita nak mendaki memang kita confident lah. Dari itu nombor dua daripada segi minyak. Minyak macam Zam kata, awal-awal memang dia popular dengan makan minyak sikit lah, tapi selepas kita upgrade dia, ubah teknologi dia, alhamdulillah tak ada masalah. Selalu jalan tiap-tiap bulan, balik ke Pahang pun minyak dalam 60 atau 70 macam tu je lah. Okey, cerita sikit, tunjuk sikit apa-apa barang raya sikit. Kereta ni asal memang my standard. Jadi permulaan hari tu pakai body kit custom. Sekarang ni dah pakai body kit Ken Style. Produk daripada Ken Style. Rim 19. Mem sini, sorry. Ni kereta Wan. Mari cerita sikit. Dah ambil pegang mikrofon. Baik. Boh sikit nama apa? Ini dah boleh buang ni, mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Wan daripada Kulim juga. Di daerah Karangan lah. Jadi kereta saya ni, ya. Apa nama orang pakai? Kereta ni saya baru ambil, kira ahli baru lah ni. Baru dalam 3 bulan lah. Dalam 3 bulan saya pakai kereta ni. Jadi alhamdulillah lah. Puas hati. Dan saya pun tak berapa banyak lagi nak make up. Cuma saya layan sekarang ni naked lah. Rim 18 dan lower tu je lah. Yang hujung ni consider naked juga, consider tak ada body part, cuma sekadar kangaroo bar bawah, rim 18, dah cukup itu saja. Dia consider naked lah. Okay, yang sebelah ni body part American metal. Ni bra ni mahal ni, bra hood ni mahal ni. Ni dia pakai kening lah. Kalau Zainazin. Alright, yang ni basically body part American metal. Tak ada main terlampau extreme, sekadar lower rim 18. Yang ni estimewa jet bayan baru. Okey, dia naked lah, consider tak ada body part apa, sekadar main lower, cukup. Ni yang standard lah. Dia punya lampu dia ni consider original kilang lah, senang cerita. Spoiler pun standard. Okey, next kereta black. Yang ni American metal, boleh nampak lah dia punya bumper dia, dia punya pattern grill American metal kan. Yang lain semua sendir, lampu eras, consider lampu eras ataupun lampu kristal orang panggil. Okay, next, kereta saya sendiri, yang ni extreme sikit lah. Saya pakai body part Tekeros, siap dengan spoiler TRD, dia punya ductile, dia punya bumper belakang, sekali dengan list chrome. Lampu albino satu lagi, lampu albino. Okay, next, ni estimewa ustaz ni, Ustaz Mizi. Okay, dia punya spoiler Ken Style, bumper belakang Ken Style, dia punya lampu belakang eras ataupun kristal. Next, ni naked lah, ni estimewa Wan. Ni naked, sama juga macam kereta jap tadi, naked, cukup sekadar lower. Bahagian kereta saya ni mungkin ada yang tak tahu apa tu ESAS lah, ataupun ESAS suspension tu apa. Okay, saya cerita sikit dan buat demo lah. Kita buat demo, ni remote. Okay, saya tekan. Okay, boleh nampak kereta saya dia naik. Ni consider ESAS suspension. Okay, actually asal dia saya pakai adjustable, dan saya buang spring lah. Spring saya buang, saya ganti dengan balon. So ini je lah, dilengkapi dengan remote. Remote control gate dia. Kita tekan turun.
Okey, ini lagi seorang baru sampai. Okey, sentar sikit. Pegang mikrofon. Nama apa? Nama Rosidi bin Abdul Wahab. Tu kereta model apa? Kereta model TCR sebelah. Betul ni yang kedua ni, kereta. Ni kereta yang kedua, Yang pertama kita pakai NA lah, ni yang pakai lain sepecas. Body part kita pakai erahnya. Batu rim TE37. Lowered settle. Depan macam tu, apa mana? Muka depan. Oh, dia ada pakai ni sikit lah. Sorry, kening. Kening, ya. Siapa yang minat boleh PM lah. Kita tokan ni, tokan. Dengan scope sekali. Okay. Ada sesiapa yang berminat nak menyertai komuniti TCR Utara ataupun TCR Northern Crew, okey, boleh hubungi saya Zam Charger dalam Facebook Zam Charger. Okey, nombor phone 013-389-8996. Okey, saya juga buka bengkel dekat Kebun Sirih Bukit Mertajam. So memang specialist untuk cover model-model estimat TCR sahaja. Okey. Yang mana nak join pun dialu-alukan. Okey, sepanjang penubuhan kami, okey, pelbagai aktiviti lah, terutamanya kenduri kendara, lepas tu family day. Macam terbaru minggu lepas kami ada event dekat Pengerang Johor, konsep camping. Alhamdulillah saya pun dah selamat sampai. Ni lah baju dah, campsite Johor Pengerang, alhamdulillah. So yang mana nak join, amat dialulukan, terutama yang baru-baru join, yang mana nak cari part, yang mana nak repair dan sebagainya lah, boleh kontak saya. Pada kawan-kawan yang dah tengok video ni, jangan lupa subscribe, like, comment and share channel Rijaldin. Alright, bye-bye. So macam saya ni TCR21 asalnya 4 wheel drive NA, nan, alamak, sorry. Apa nan nan apa?